Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah. Sesungguhnya segala puji kita persembahkan untuk Allah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. Salawat dan salam untuk Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, berikanlah salawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya dan para sahabatnya semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat, rahimakumullah. Kita bermohon kepada Allah, semoga pengajian zuhur kita ini diberi berkah dan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmat dan hidayahnya untuk kita, serta ma'unah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pengajian zuhur kita ini, untuk zuhur kali ini kita bahas materi amal soleh. Jamaah sekalian, amal soleh biasanya di dalam Al-Quran bertemu bukan sendirian. Lebih dari 50 ayat di dalam Al-Quran amal soleh didahului oleh amanu. Jadi amanu wa amilus solihat. Itu banyak sekali dalam Al-Quran. Kalimat amanu wa amilus solihat itu menunjukkan bahwa iman dan amal soleh adalah dua hal penting dalam kehidupan orang mukmin, muslim, muttaqin. Lalu amal soleh itu didahului dengan kata amanu, diakhiri dengan janji Allah bahwa orang beriman dan beramal soleh untuknya surga, jannah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Diberi kabar gembira orang-orang yang beriman dan beramal soleh, untuknya surga yang mengalir air sungai di bawahnya. Jemaah sekalian, itu satu dari 50 lebih ayat Al-Quran yang menggabungkan kata amanu wa amilus solihat. Ayat yang kita baca tadi, surat Al-Baqarah ayat 25. Begitu menarik membahas amanu dan amal soleh. Tetapi lebih banyak ulama kita suka membahas amanu, kurang membahas amal soleh. Sehingga amanu itu terbahas sampai tuntas berkali-kali, apalagi bulan Ramadan. Amal soleh jarang dibahas. Karena itu kita coba bahasnya sekarang. Jamaah sekalian, amal soleh itu
ternyata sudah diterima oleh bahasa Indonesia sebagai salah satu kata majemuk. Boleh dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Menurut KBBI, amal soleh itu adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Jadi amal soleh adalah perbuatan baik yang mendatangkan pahala. Jadi beda dengan amanu, iman. Amanu itu kata kerja, fi'il, bukan isim itu. Amanu itu fi'il, kata kerja. Apa yang kita kerjakan dengan amanu? Ada tiga. Satu, orang yang amanu tasdik bil qalbi, melakukan keyakinan pada dirinya, pada hatinya, pada kalbunya, bahwa dia beriman kepada Allah. Yakin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, takrir bil lisan. Orang yang amanu melakukan takrir, ucapan, pernyataan dengan kata-katanya. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu takrir bil lisan. Yang ketiga, taf'al bil arkan, dilakukan dengan anggota tubuh. Jadi ada tiga pekerjaan bila kita amanu, melakukan iman. Sekarang untuk amal soleh, kita mendapat pelajaran juga dari Syekh Utsaimin dalam kitab Ahkam Minal Quran. Beliau mengatakan bahwa amal soleh adalah suatu perbuatan baik apabila dilakukan dengan ikhlas. Jadi perbuatan baik bila dilakukan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya amal soleh. Jadi perbuatan baik bila ada niat ikhlas dan dilakukan sesuai sunnah, itu amal soleh. Kemudian menurut Imam Muhammad Abduh dalam kitab yang terkenal Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan amal soleh adalah segala perbuatan baik yang berguna bagi pribadi, kelompok, masyarakat secara keseluruhan dan inherent. Artinya begini, orang banyak merasakan manfaat perbuatan kita. Tentu karena orang banyak merasakan manfaat dari perbuatan kita, maka kita pun menikmati perbuatan baik kita itu. Kelompok kita, masyarakat kita, keluarga kita sendiri juga menikmati perbuatan baik itu. Nah, menurut Muhammad Abduh, itulah yang amal soleh. Lain lagi menurut Mu'az bin Jabal, seorang sahabat Rasulullah. Amal soleh adalah perbuatan baik yang dikerjakan dengan ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada empat syarat amal soleh. Baru dikatakan amal soleh bila ada ilmu dalam hal mengerjakannya itu. Kalau tidak ada ilmunya, ya mungkin menjadi mudarat. Tapi dengan ada ilmunya, menjadi amal baik. Kemudian niatnya ada, lillahi ta'ala. Kemudian sabar, karena dalam berbuat kebaikan boleh saja ada orang yang tidak setuju, ada orang yang tidak suka. Nah, sabar. Yang terakhir, ikhlas. Padahal sudah ada niat, tetapi niat itu dikunci lagi di belakangnya oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Harus ikhlas. Jemaah sekalian, lalu begitu terkenalnya amal soleh dari kalangan ulama dan di dalam kosa kata bahasa Indonesia juga sudah ada. Lalu apa contohnya di dalam Al-Quran? Salah satu yang diberikan sebagai contoh oleh ulama tentang amal soleh di dalam Al-Quran adalah ujung ayat 2 dari surat Al-Ma'idah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa
wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Penggal yang pertama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bila kita bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan kebaikan dan ketakwaan, itu amal soleh. Menurut penggalan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, ujung dari ayat 2. Jamaah sekalian, bekerja sama dengan orang lain untuk melakukan sebuah kebaikan, itu dalam bahasa kitanya disebut persyarikatan. Berserikat, berkumpul, berorganisasi. Masjid ini banyak orang yang mengerjakannya untuk bisa takmir. Dan mereka berta'awanu di dalamnya dengan niat li'ilahi kalimatillah. Semoga masjid ini menjadi kebanggaan kita, tempat kita yang nyaman beribadah dan seterusnya. Itu ta'awanu di dalamnya, saling bekerja sama, saling berta'awun. Lalu dia tidak pernah melakukan pekerjaan yang di luar birri wa taqwa. Dia tidak melakukan alal ismi wal udwan. Tidak ada dosa. Jamaah sekalian, itu bentuk yang diberikan contoh oleh Al-Quran surat Al-Ma'idah ujung ayat 2. Lalu bagaimana keberhasilan orang-orang dalam berbuat amal soleh yang dibanggakan oleh Al-Quran? Lihatlah surat At-Tin, surat yang paling banyak kita hafal, pada ayat 2 dan 3-nya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana lafi khusrin illallazina amanu wa amilus salihat falahum ajrun, dan seterusnya. Lihat, kata Allah, orang-orang itu dilahirkan awalnya baik, tetapi bisa kembali menjadi seburuk-buruk kejadian. Yang tidak akan buruk kejadiannya adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Beruntung betul orang yang beramal soleh ketika dia lengketkan dengan imannya. Begitu juga surat Al-Asr yang sudah sangat hafal oleh kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik, surat At-Tin, illallazina amanu wa amilus salihat, yang tidak akan kembali buruk adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jemaah sekalian, janganlah lupa bahwa beriman dan beramal soleh adalah dua kalimat yang sering keluar di dalam Al-Quran lebih dari 50 kali, memberikan kepada kita support supaya kita selalu melakukan amanu dan amilus salihat. Semoga dengan selalu melakukan amanu, yaitu tasdik biqalbi, takrir bil lisan, dan taf'al bil arkan, ada keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lidah lalu dikerjakan, terjadilah ibadah zuhur seperti ini karena iman. Lalu kalau kita nanti keluar bersama-sama, lalu ada orang yang membutuhkan bantuan, bersama-sama pula kita memberikan bantuan, pada waktu itu kita sudah ta'awanu 'alal birri. Inilah dua hal yang dipesankan oleh Allah dan diberikan dorongan untuk melakukannya dengan janji baik, yaitu jannatin tajri min tahtihal anhar. Kita insya Allah ditempatkan oleh Allah di dalam surga Jannatul Na'im, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qala
الصلاة الله أكبر الله أكبر لا